Pembangunan infrastruktur dan properti yang semakin berkembang merupakan pendukung awal pertumbuhan industri dan perdagangan di Pulau Batam. Di tengah kemajuan pembangunan Kota Batam, kini hadir Oxley Convention City atau OCC yang mewujudkan konsep modern untuk sebuah kota metropolitan. Dengan investasi sekitar 1,5 triliun rupiah, OCC dibangun oleh gabungan 3 perusahaan swasta dari Indonesia dan Singapura. Melalui grand launching New Sales Gallery yang digelar di lokasi jalan raya menuju kawasan Batam Center, Oxley Convention City menampilkan contoh-contoh unit yang ditawarkan kepada calon pembeli. Head Marketing Oxley Convention City, Gloria Yang, mengatakan OCC melakukan pembangunan dengan konsep 5-in-1, yaitu 5 fasilitas dalam satu lokasi, yang terdiri dari 3 tower apartment setinggi 29 lantai, 1 tower perkantoran setinggi 29 lantai, dan 1 tower hotel setinggi 15 lantai. Selain itu, kawasan ini dilengkapi dengan mall 4 lantai, convention center, dan pusat kuliner. 4 hektar, 2 hektar ini kita kembangkan sebagai Oxley Convention City. Itu ada 3 tower apartemen, 1 tower hotel, 1 tower office building, dan ada mall 4 lantai, sama convention center. Terus kita juga di tengah-tengah antara apartemen sama hotel, tengah-tengahnya itu ada food street. Hingga saat ini OCC telah mencapai penjualan sekitar 70%. 40% pembelinya adalah pebisnis lokal. Untuk unit apartemen dijual secara tunai atau bertahap dengan harga mulai dari 500 juta hingga 3,5 miliar rupiah. Proyek pembangunannya diperkirakan selesai pada Juli 2022 untuk tahap pertama dan pada tahun 2024 untuk tahap kedua. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian melaporkan.